Akas Green ATB Surabaya Malang. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bujang Gunung Pacitan. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya memantau armada yang keluar dari Terminal Mirase. Ada kemenangan Patah Surabaya Jember ya. Di belakangnya ada Restu Panda Surabaya Malang Patas. Di sampingnya ada Damri Bandara Juanda. Nah, kali ini saya sekali-sekali mencoba hunting di jalur balap ya, kata teman-teman yang di pintu keluar Terminal Bung Rasih ini. Memang jalurnya kencang banget ya, yang dinamakan jalur balap di Terminal Bung Rasih ini. Ini daerah Restu Panda ini, Ponorogo Magetan ya teman-teman. Restu Panda, raja balapnya Sumber. Kita pelamatan termati di Surabaya Malang. Ini untuk Restu Panda patasnya masih terparkir di sini ya, masih mencari tambahan penumpang. Lo, ini untuk Sudiro Tunggajaya Taraka tumben berangkat jam begini ya. Biasanya Taraka ini angkatan dari Bung Rasih pukul 17.30 ya. Ini yang STG yang tidak melalui jalur shelter ya teman-teman. Double deckernya Sinar Jaya, luar biasa, mantap. Ini ada Kalisari Patas Surabaya Malang. Full strobo di kaca belakangnya. Nah, ini untuk Agramasnya sudah lepas dari Terminal Surabaya. Penumpangnya luar biasa ya, mantap untuk tujuan Poris ini, Malang Poris. Restu Panda diberangkatkan ya, Surabaya Mawaspati ini ya, yang patas. Rupanya tadi ada Sudiro Tunggajaya Taraka, ini yang Mawaspati. Lepas dari Terminal Embung Rasih ada Armada Angkasa. Sinar Jaya. Penumpangnya sekarang tidak boleh ya menunggu di pintu keluar di sini. Nah, harus disuruh masuk ke dalam ya, di shelter dalam. Ini Bagong ATB Surabaya Tulungagung ya.
Blacknya ada Harapan Jaya Parung Blitar nih. Wih, penumpangnya. Ada Akas Surabaya Madura. Harapan Jaya Parung Blitar medium. Patas. Restu Panda Patas. Ponorogo. Belakangnya ada Bagong Malang ya. Jadi untuk penumpang sekarang nggak boleh ya atau menunggu di pintu keluarnya karena menyebabkan kemacetan ya. Jadi sama petugasnya disuruh langsung masuk ke terminal saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak boleh naik di sana tuh. Harus masuk di terminal Bung Rasih untuk penumpangnya ya. Mira nih ya, ATB. Auto penumpangnya lari semua ke dalam nih. Nah, seperti itu ya teman-teman, di pintu keluar sepi ya. Enggak ada manduran di sana tuh. Pelita Mas Surabaya Malang ATB ya. Ini ada Borobudur Surabaya Banyuwangi ya. Sinar Jaya wis yang menggunakan kelas Dream. Tentrem Surabaya Malang ATB. Belakangnya ada Sinar Jaya yang single glass. Wis lanjut ke kanan. Di luar sana dijaga ketat sama Digub ya. ATB Jos Galek Bagong di tol panjang ya. Yes, ketat, lebih ketat di pintu keluarnya. Yang Restu Agung Putra Agung Rahayu. Oh, itu yang Eka. Strobonya luar biasa ya. Nah,
Terlalu Rindu itu, TK itu, Surabaya Bumi Ayu. Mas Yuda. Oh, tumben lampu belakangnya agak dinyalakan yang strobonya. Ini yang Jegeng Rayu yang terbaru, yang Mercy ya. Bakung nyalip di depannya. Agung Trenggalek sekali Tulung Agung. Atas berapa Jember ini adalah laju ya. Mulai macet. Ini ada Harapan Jaya yang Selalu Rindu juga. Ya, teman-teman, untuk update video saya pada sore hari ini, mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur dengan konten-konten saya. Dan bahwasanya tadi dari disubnya untuk calon penumpangnya tidak boleh naik dari pintu keluar terminal, itu harus masuk di terminal Bung Rasa ya, untuk demi kenyamanan penumpang dan demi keselamatan penumpang semua. Oke ya. Mungkin dari saya cukup disimpul ya, apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe. Pasari.